Nah, ini aku lagi goreng bakwan udang. Nah, ini dia bakwan udangnya udah jadi ya teman-teman. Jadi aku gorengnya 3 aja. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini juga masakan aku yang kedua. Menu yang kedua ini ada ikan balado atau ikan sambal. Nah, ini juga nasi aku sudah mateng. Lihat ya teman-teman, itu ngebul sekali ya. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini juga untuk kamarnya Sapira, udah aku rapihin, udah aku beresin. Buat teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya, assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi dengan aku, Bunda Saima. Dilanjut lagi. Nah, ini aku mau guntingin sampo ya teman-teman, biar nanti kalau mau make itu udah digunting-guntingin jadi gampang ya. Yang baru hadir, yang baru menemukan channel YouTube aku, sekali lagi selamat datang dan salam kenal dari aku, Bunda Saima. Buat teman-teman, gimana nih aktivitas di pagi harinya dan gimana keadaan kalian semua? Nah, ini teman-teman, aku mau beresin tempat centong-centong ya, biar dilihatnya enak aja. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, yang sudah meng-share dan yang sudah mensubscribe channel YouTube aku. Aku ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum like, komen, share, subscribe boleh ya. Nah, ini teman-teman, dilanjut lagi ya. Ini aku rapihin, jadi mau langsung aku taruh ke kamar mandi aja. Nah, itu tadi ada satu yang belum kepotong ya, yang belum kegunting. Nah, sekarang aku taruhin dulu untuk videonya. Maaf ya teman-teman, agak goyang-goyang ya, karena ini aku pegang sendiri tripodnya. Oke teman-teman, dilanjut lagi aktivitas aku. Nah, ini aku mau beberes tipis-tipis seperti biasa ya teman-teman, tadi habis selesai masak. Nah, ini aku mau taruhin piring yang udah aku cuciin sebelumnya. Nah, ini untuk gelasnya aku taruh dulu. Buat teman-teman, masak apa nih, kegiatannya apa, boleh share ya di kolom komentar biar aku tahu juga aktivitas kalian di pagi hari. Buat teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih, karena tanpa kalian semua tidak mungkin channel YouTube aku sampai di titik ini. Dan sekali lagi, apa yang aku share ini adalah seputar kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang pekerjaannya setiap harinya berulang-ulang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, semoga kalian gak bosan dan selalu enjoy menontonnya. Dan kalau kalian berkenan, sekali lagi boleh kalian share ya ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa di tag komunitas kalian. Nah, sudah selesai aku taruhin semua ke tempatnya masing-masing teman-teman. Jadi ini untuk area sink ya, mau aku bersihin pakai kanebo biar cepat kering ya teman-teman. Jadi sekali lagi maaf kalau ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi maaf ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi, tadi udah selesai aku lap-lapnya, terus juga kanebonya udah aku cuci, aku peres-peres. Jadi ini mau langsung aku taruh lagi ke tempatnya. Nah, ini juga ada tisu mau aku buang. Oke, dilanjut. Nah, ini juga aku lagi ngambil gantungan lap tangan ya teman-teman. Nah, ini aku pasang kembali lap tangannya, ini udah aku cuci ya teman-teman, terus juga udah aku setrika. Jadi ini aku taruh lagi ke tempatnya. Oke, selesai area dapur, dilanjut lagi aktivitas aku di kamar aku ya teman-teman. Jadi ini aku lagi beresin kamar aku ya, aku baru sempet ngeberesin ini teman-teman. Ini sekitar jam berapa ya, kalau nggak salah itu jam 11-an ya teman-teman. Jadi ini aku lagi ngerapihin. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini aku lagi nyusun dulu untuk bantal sama gulingnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sekali lagi maaf ya kalau misalkan ada suara yang kurang nyaman ya, atau ada suara kendaraan yang lewat. Ini aku dubbingnya di sore hari, biasanya kalau sore hari itu suka rame ya teman-teman. Jadi kalau kalian kurang nyaman, sekali lagi maaf. Nah, ini sudah selesai, sekarang dilanjut lagi teman-teman. Nah, ini aktivitas aku di sore hari ya, sekitar jam 3:30 teman-teman. Jadi ini aku mau angkatin jemuran dulu ya teman-teman. Jadi nanti rencananya mau langsung aku setrika sama cucian yang kemarin ya. Jadi mau aku gabung aja biar biar cepat selesai juga. Nah, ini teman-teman, sekarang aku mau menyetrika dulu.
kemarin itu pakainya sedikit ya teman-teman, jadi nggak aku setrika, jadinya hari ini aja sekalian. Jadi buat teman-teman gimana nih aktivitasnya, ada yang samaan juga lagi mau menyetrika atau sudah selesai atau masih pada mager buat menyetrika? Ya semoga teman-teman dan bunda-bunda yang lagi mager buat menyetrika semoga langsung gercep ya setelah melihat kegiatan aku menyetrika. Nah ini untuk pakaiannya lagi aku balik-balikin dulu ya teman-teman, biar nanti aku menyetrikanya jadinya enak ya. Kalau belum dibalik-balikan jadi dua kali kerjaan ya teman-teman. Kalau apa namanya udah dibalikin semua jadinya enak, jadinya itu tinggal satset-satset. Aduh maaf ya teman-teman, aku tuh kalau ngomong masih agak belibet aja ya. Jadi semoga kalian tetap enjoy ya. Nah sudah selesai semua teman-teman, aku balik-balikin. Nah sekarang dilanjut aku mau menyetrika. Oh iya teman-teman, alhamdulillah nih di rumah aku di sore hari apa namanya nggak hujan ya teman-teman. Biasanya sore hari itu suka hujan ya. Nah kalau di tempat kalian gimana nih, hujan nggak kalau di sore hari? Buat teman-teman yang sedang mengejar 1 dan 4 kannya, semoga di tahun ini cepat terwujud ya. Dan yang buat pemula tetap semangat ya teman-teman. Dan yang sudah nonton tapi nggak komen, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat semuanya, semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda juga. Amin ya robbal alamin. Oke dilanjut, sekarang aku mau menyetrika baju pasu dulu ya teman-teman. Sekali lagi ikutin terus sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton kegiatan aku atau video aku yang sederhana ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang sudah menemani aktivitas aku sampai selesai, aku ucapkan terima kasih ya. Oh ya teman-teman, untuk menyetrikanya aku skip aja ya biar nggak kelamaan juga. Oke sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan kalau ada kekurangannya maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.